Oke guys, ini bagi yang bingung cara convert token WXVC ke XVC token, ini banyak sekali yang belum bisa kayaknya saya lihat dari komen-komennya. Lalu langsung saja buka yang ini nih. Oke, kita buka di Chrome. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada tiga pilihan. Kemudian untuk convert itu lo scroll saja ke bawah, cari di bagian swap ini. Klik yang ini. Kemudian ini pilih yang WXVC. Masukkan email. Masukkan email lagi. Pasta address. Oke, di sini kan ada link, nah, ini lo klik. Kemudian URL-nya ini lo copy ya. Oke, setelah itu menuju ke Trust Wallet. Oke, di menu DAP ini silakan lo pastekan. Oke, rubah jaringan ke BSC. Nah, di sini baru lo masukkan email. Dia nanti otomatis langsung ini ya, terkonek, validasi. Oke, ini yang penting. Lo tap di bagian sini. Habis itu lo datanya lo unconnect ya. Setelah itu baru tap di bagian sini. Oke, data hidupkan lagi. Setelah itu jangan tulis maksimal, ditulis manual. Misalnya di sini lo mau kompet, kita ya sesuai dengan balan ya, 30.000. Karena di sini gua sudah kompet, jadi gua nggak bisa, langsung saja lo klik withdraw ya. Dan untuk marketnya sendiri, jika berhasil nanti otomatis ya terkompet tuh fee sekitar kurang lebih 2 dolar kurang dikit. Lo bisa jual di Probit. Oke, kita buka market Probit di sini. Kita klik menu wallet. Oke, di sini saya sudah jual ya. Tadi sekitar jadi 13 dolar ya, daripada down terus. Yang mau hold silahkan, yang mau sell silahkan. Ya, lo ketikkan saja di sini Equisia ya, ya HV coin. Silakan klik ke menu deposit. Silakan salin alamat dan kirim ke sini ya dari Trust Wallet. Untuk harga sendiri kita cek sekarang ya di 0,00035. Baik, demikian saja ya, video tutorialnya, semoga bermanfaat. Gas cuy.